Nah, kebetulan pas gue nurunin turunan itu kondisi baru selesai maghrib. Nah, pas gue belok itu mata gue langsung ngeliat ke depan, kaget gue. Kok ada kain putih di tengah-tengah gang ya? Itu apaan? Gue bilang kan. Gue sempat shock ya kan. Terus gue perhatiin juga, lama-lama ke atas ini kok berbentuk kayak cewek gitu ya kan. Udah gitu dia posisinya lagi duduk di atas pohon pisang kan. Nah, gua sempat ngeliat kondisi tuh setan lagi nangkring gitu kan di atas daun pisang gitu, tapi kayaknya ke bawah gitu kan. Nah, posisinya itu lagi gini kan, lagi sambil nyisir, tapi gua ngeliat cuman sampingnya doang kan, sambil senyum-senyum dia. Nah, gue kaget kan di situ ya. Motor gue sela-sela kagak bisa nyala lu. Bayangin aja dah sendiri dah, motor mogok ya kan, ketemu kayak gitu-gitu kan. Lu buat sela-sela ya kan kagak nyala tuh motor. Akhirnya gue paksain, alhamdulillah bisa nyala juga kan. Pas nyala, ya udahlah gue bilang mau putar balik juga kagak bisa, terus juga kagak ada orang kan di situ sama sekali kan, gangnya emang sepi banget habis maghrib. Terus juga gue mau tinggal motor gue ketinggalan ntar pasti kan, gue mau teriak gue ntar malu. Akhirnya gue tabrak tuh setan ya. Pas gue tabrak itu kondisinya itu kayak asap, langsung bes gitu kan, kayak asap gitu, jadi berubah kayak asap. Gue sempet nengok ke belakang dulu kan, gue mau tahu tuh kondisinya gimana pas gue tabrak, ternyata dia jadi asap gitu.